apa tuh tukul kalau dalam Korea? Macis. Macis. Hari ini tanam lada, guys. Tanam lada, guys. Pas tanam lada, pasang tiang deh. Oke. Hello, guys. Bertemu lagi kita, guys. Hari ini kami punya kerja, guys. Kami tanam lada, tapi jangan lupa rekam tadi, guys. Jadi sekarang kerja kami pasang pancang tiang. Penggunaan dia, penggunaan dia kalau dia sudah panjang, guys, banyak buah dia, jadi itu lada dia akan jatuh gini. Jadi kalau ada yang panjang, dia pasang begini, dia tali, guys, jadi itu buah dia tidak jatuh lah, guys. Oke. Orang mau nanam sudah tiang. Apa tuh? Apa tuh tukul kalau dalam Korea? Macis. Macis. Guys, kau tahu gak tukul dalam Korea bilang macis kayo, guys? Tidak apa. Tukul kalau yang saya tahu lah manci, manci. Oke. Okay. Inilah dia lada, guys. Kalau lada dalam Korea dia kocu. Kocu. Kalau mau bikin sayur pun butuh katuk saja begitu. Nah, katuk yang di depan dia aja, guys. Tapi sekarang janganlah, nanti kita kena katuk. Oh. Oke, okay, sekarang kami menuju. Ini sedap. Ini sayur. Ah, sedap. Ah, ini sedap. Di situ depan ada pembinaan. Apa tuh? Pembinaan jembatan, guys. Di bawah dia ada jurung. Oke. Okay. Banyak buaya di sana tuh, guys. Itu bukan buaya darat tuh. Hati-hati. Oke, okay, guys. Sekarang kami mau balik sudah, guys. Oke. Okay. Lompat. Bisikal, guys. Siup mandi deh ini, guys. Ini jembatan sedang dibina. Hah? Rombongan pekerja Sabah di Korea, guys. Oke. Okay. Ini ono kami, guys. Bagus nih. Ini Aisy. Aisy katanya di sini. Mama. Di sini. Di sini.